Tuhan mengajarkan kami untuk saling menghargai, berbagi, dan menjaga diri. Kebaikan bukan lahir hanya dari rahim pendidikan saja, melainkan perjalanan dan kenyataan. Jika kebaikan dipandang dari rapihnya kemeja, wanginya parfum di badan, dan manisnya mulut berbicara, maka habislah kami. Meskipun kami tak selalu bersimbah air suci, dan jarangnya kami bertemu dengan sejadah, kami percaya Tuhan Maha Pemberi kesempatan. Maka dari itu, kami pergunakan semangat dan tenaga untuk lebih mencintai mereka, anak-anak yang tak sempat dipeluk dan dimarahi oleh ayahnya. Himpunan kepingan berbuah menjadi sajian raja-raja kecil tamu undangan kami itu. Badan bergambar, kuping berlubang, rambut urakan, lagu jalanan, dan nyanyian sumbang menjadi pelayan, meski hujan menjadi sambutan.
kami bukan sedang melakukan pencitraan, apalagi munafik berburu pahala kebajikan. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa di tengah kekurangan selalu ada cinta untuk dipersembahkan. Dan kami, saya yakin,